Yo guys, ini saya mau tanya-tanya nama-nama tim Hadroh yang dari Az-Zahir ya, Pekalongan. Kita tanya-tanya satu persatu dari sini tuh ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kita tanya-tanya dulu. Asmi ini sinten Kang? Nama aslinya Mustaqim. Mustaqim, salam kenal. Saya Habibie. Ini dari mana ini aslinya? Dari Demak. Dari Demak. Demak, Jawa Tengah. Kalau saya Pekalongan asli. Pekalongan asli nggih. Iya. Pertama kali pulang. Ini ada beberapa rombongan banyak ya, sekitar 20 nggih? 20. Semuanya 20. Jadi kita ngabadikan momen ini sambil kita tanya-tanya. Matur suwun. Nggih. Kita tanya-tanya. Ini ada Mas Lukman di sini. Nah, ini ada Kang, siapa kita coba tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Kang Asmini sinten? Ishak. Mas Kang Ishak ini dari Pekalongan juga ini. Hadroh dari Rebana Solawat Az-Zahir. Nah, ini depan kita coba tanya lagi. Assalamualaikum. Asmini pun sinten? Afi. Kang Afi dari Pekalongan. Kita tanya satu persatu. Bentar. Kalau sampean nanti belakangan. Assalamualaikum Kang. Ajun Tangklet Asmini pun sinten? Muhammad Rifan. Pak Rifan ya. Ini dari Pekalongan juga. Nggih, dari Pekalongan, guys. Ini ada yang lagi VC, ini ada Mas Luki ini. Ini sudah terkenal beliau ini di Kota Waringin Barat. Yang punya lanut. Ini kita tanya lagi di sini. Assalamualaikum. Ajun tanya, Asmini pun sinten? Nama saya Ahmad. Kang Ahmad dari Pekalongan, nggih. Iya, dari Pekalongan. Kita tanya satu persatu teman-teman. Assalamualaikum Kang. Ganggu. Asmini pun sinten? Gunawan. Kang Gunawan dari Pekalongan, nggih. Dari Pekalongan. Alhamdulillah. Kita tanya satu persatu teman-teman. Ini dari Kang sinten? Fahrudin. Kang Fahrudin dari Pekalongan, nggih. Asal. Monggo dilanjut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Asmini dari sinten Kang? Ridwan Alfat. Ridwan Alfat. Mas, namanya bagus-bagus. Ini dari Pekalongan semua ya di sini ya. Ini kita coba tanya satu persatu. Assalamualaikum. Ini yang di enggak kelihatan ini ya, sama. Ridwan. Sinten Asmini Kang? Orang Pulau Wonggur. Iya. Huda, Kang Huda dari Pekalongan nggih. Sami. Dari Pekalongan sedang. Asmini Kang? Ya, Afid. Kang Afi ya, dari Pinason. Iya, siap. Ini satu lagi nih, Kota belum Kota belum ditanya. Assalamualaikum. Asmini pun sinten? Isa. Alhamdulillah ini, ya. Ini keseruan yang ada di rombongan ya. Ini kita tanya lagi. Yang paling ganteng sendiri, Masya Allah. Ini Assalamualaikum. Asmini pun sinten Kang? Nama Salim Ibrahim. Masya Allah. Kang Salim Ibrahim. Inilah keseruan kehangatan keluarga besar Az-Zahir Pekalongan. Siap. Buat teman-teman nanti bisa kontak-kontak ya yang punya hajat. Ini enggak di Kalimantan Tengah, bisa di mana saja, di kota mana saja ya. Yang dari Kalbar, Kalteng, Kaltim, ini bisa hubungin. Kalau mau hubungin lewat mana Kang? Lewat. Oh, yang di depan ya. Oke, kita coba tanya. Yang pakai baju putih nggih? Anu apa? Oke, nggih. Oke, kita coba tanya. Kak. Kita coba tanya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Kang, Assalamualaikum. Asmini pun sinten Kang? Wali. Kang Ali. Sangking Budi? Pekalongan. Pekalongan. Ini satu kota ya, dengan beberapa teman yang ada di belakang. Iya, matur suwun Kang. Ini kita coba tanya. Sebentar, ini ada yang masih nelpon. Nanti kita coba tanya satu persatu. Biar teman-teman nanti nggak penasaran. Insya Allah, semoga cuacanya malam hari nanti terang benderang ya, nggak hujan, dan semoga nanti lancar sampai selesai. Nah, kita coba nanti tanya. Jadi kita tanya persatu, satu persatu. Assalamualaikum. Asmini pun sinten Kang? Rois. Kang Rois. Sangking Budi? Pekalongan. Pekalongan, Masya Allah. Ini dari Jawa Tengah semua teman-teman. Salam kenal Kang dari Demak. Oh, Demak. Amit, kita tanya lagi yang paling ganteng nih, Mas. Assalamualaikum. Salam.
Waalaikumsalam. Asmini pun sinten, Kang? Aska. Kang Aska ini the best favoritnya ya. Manager kamu. Nggih, siap. Pak, asmini pun, Pak. Asline pun Palangka. Nggih. Dari Biru Kesra. Dari Biru Kesra, masyaallah. Siap yang menyelenggarakan. Ini mau nanya nih, Pak, kalau misalnya ada yang mau apa namanya mendatangkan Azahir ini gimana cara menghubunginya? Tadi ada yang sempat tanya seperti itu. Oh. Makanya kan ini saya buatkan VT buat teman-teman yang di luar Kalteng khususnya. Wah, ini beli yang monggo. Amit nyuwun izin. Bisa langsung sowan ke Pekalongan. Okay. Nanti setelah sowan mengajukan jadwal dan koordinasi lebih lanjut. Oke, okay, siap. Nah, udah dijawab ya teman-teman ya. Jadi pasti lebih mengutamakan silaturahmi. Oke, okay, siap. Mending datang ke Pekalongan niat baik. Tanya-tanya, terus mengajukan jadwal yang disampaikan beliau, itu benar. Okay. Jadi, mohon maaf enggak, telepon-telepon. Okay. Itu, karena biar kita niatnya menjalin silaturahmi yang lebih tepat. Okay, terima kasih, matur suwun. Siap. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, biar enggak penasaran ya, yang di luar Kalimantan Tengah, mau Kalteng, Kalbar ya, Kaltim bisa nanti menghubungi, langsung datang ke Pekalongan, kota Pekalongan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.